Di video kali ini, aku mau bikin tumisan simpel. Gimana cara bikinnya? Ikutin terus videonya. Apinya harus besar, biarkan sampai wajan panas. Masaknya ini cepet banget ya. Setelah wajannya panas, masukkan cuminya. Nanti dari cuminya akan mengeluarkan air, biarkan sampai kering. Cuminya masih ada tinta sedikit, emang sengaja aku nggak bersihkan tintanya sampai bersih. Nah, tunggu sampai airnya menyerap. Ini airnya keluar dari cumi sendiri ya. Setelah airnya menyerap, kita beri garam sedikit, kaldu bubuk. Masukkan bawang bombay. Setelah itu masukkan mentega. Selamat makan. Aku suka bagian kumisnya. Coba ya di rumah. Crunchy, gak alot. Jadi rahasia masak cumi itu, apinya besar, wajannya harus panas banget, dan masaknya sebentar. Selamat mencoba. Gimana? Gampang kan bikinnya? Terima kasih untuk yang selalu tonton videoku. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi video berikutnya. Bye!